Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam sedot dari CVA Sedot, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin? Ingat CVA Sedot. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Damul di Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sedot. Oke teman-teman, yang kemarin udah kehabisan, belum kebagian senapan angin bocah Predator Malabar, sekarang udah ready banyak dan juga varian warnanya banyak banget. Seperti ini ada lebih dominan ke hitam, ke merah, merah ke hitaman, terus juga orange hitam, terus ini dia varian warna terbaru ada hijau army. Mantap sekali teman-teman, pokoknya ini ready banyak selama bulan Ramadan masih ada. Pokoknya teman-teman harus cepet-cepet biar gak kehabisan lagi. Kalau kehabisan lagi, wah nunggunya lama banget, karena ini buatnya harus detail, harus rapi banget, karena ini wah ini bagus sekali teman-teman. Mantap sekali, ini gak jauh beda dari yang dulu. Nah ini sama persis, popornya juga masih menggunakan popor lipat seperti dulu. Nah saya tunjukkan kepada teman-teman yang baru tahu tentang senapan ini bocah Predator Malabar, ini popornya lipat, ini mudah sekali untuk lipatnya. Di sini ada kayak ini loh, kotaan kecil gini ya kawan. Nah ini namanya, nah di dorong ke dalam, nah itu dia otomatis buka sendiri popornya. Mantap sekali. Dan kalau kembaliin ditekan lagi, nah udah ngunci lagi. Mantap sekali untuk senapan ini bocah Predator Malabar ini. Nah saya jelaskan sedikit speknya karena teman-teman pasti udah tahu tentang spek senapan ini bocah Predator Malabar ini. Untuk larasnya ini masih menggunakan laras H2S. H2S super mantap sekali. Untuk jarak akurasinya 60-70 meter, oke sekali. Untuk chamber masih menggunakan chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalaman masih Dural atau baja, mantap betul. Untuk tabungnya, tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500cc, aman anginnya di 2700-2800 psi. Untuk jumlah tembakannya, kalau dibuat setelan semua game dia bisa 40-50 kali. Kalau buat full power, buat big game bisa 20-30 kali. Seperti itu ya teman-teman. Untuk FPS-nya ini, FPS-nya bisa 1000-1100 FPS. Mantap sekali ini. Oke, ini chamber Dural seri 6. Terus tarikannya masih menggunakan tarikan seat lever. Ini pembuatan baru sekali, beda dari yang lain. Ini chamber pembuatan bukan kayak yang efek Malabar ada lengkoknya di sini, tapi ini lebih ke Predator Malabar ini ada ciri khas sendiri, ada ininya. Nah ini pembuatannya seperti ini teman-teman, ada lambang Malabarnya di sini. Mantap sekali. Untuk triggernya masih menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya atau pengaman picu. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci sendiri. Nah seperti itu. Ada juga cancel kokang, cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri. Mantap sekali teman-teman, masih pembuatan semi CNC dari masih Dural atau baja, tapi cancel kokang udah kanan dan juga bisa kiri. Nah letak magazinnya masih di sini, ini bisa pakai magazin dan juga bisa single shoot. Nah nanti kita burusin magazinnya juga, kita setel dari sini, perdam juga kita setel dari sini. Pokoknya beli di CVA Sedot udah ada garansinya. Sebelum kirim kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya. Seperti itu teman-teman, mantap sekali. Nah untuk laras masih sama ya, H2S super, mantap sekali. Terus pengisian angin masih menggunakan mini coupler. Nah manometer udah ada, manometer di bawah sini seperti layaknya Predator Mahameru. Nah seperti itu. Jadi bedanya dari Sundel Bolong, Yumaja, sama Predator Malabar ini, bedanya dari segi laras dan juga segi pembuatannya. Nah ini pakai laras ya 2S Super, udah popor lipat. Terus kalau yang Yumaja larasnya pakai laras Yumaja, dan juga kalau Sundel Bolong itu pembuatan
banyak dari chamber itu dural seri 7, kalau you macet masih sama dural seri 6. Dan juga untuk larasnya, laras CV Asdor untuk predator sundel bolong. Jadi pembuatan sundel bolong itu lebih rumit dari kedua senapan tadi, dari Yumaja terus predator Malabar, ini pembuatannya lebih sulit predator sundel bolong. Seperti itu teman-teman, bedanya dari segi laras, bahan chamber, dan juga pembuatannya itu memang agak rumit, ya memang lumayan juga mahal harganya seperti itu. Tapi untuk harganya ini sama semua predator Yumaja, predator Malabar, sama predator sundel bolong. Nah, meskipun harganya sama tapi ada bedanya, ini udah mengelompok lipat laras 2S. Kalau Yumaja, laras Yumaja memang agak lumayan tinggi harganya. Kalau sundel bolong, pembuatan chambernya dural seri 7 dan juga larasnya menggunakan laras CVA, sudah hampir sama kayak laras Yumaja. Nah, seperti itu teman-teman, untuk bedanya. Jadi kalian kalau tanya bedanya sundel bolong, Malabar sama Yumaja, bagus mana mas? Bagus semua, tinggal seleranya mas bos. Pengen warna seperti ini, popper lipat, laras Z2S atau yang Yumaja, akurasi lebih terjamin lagi, sundel bolong juga akurasi terjamin lagi. Ini semua akurasi terjamin semua, pokoknya ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, letak udah ada, letak bipodnya juga di bawah sini ya teman-teman. Nah, ini bisa dimaju mundurkan juga. Mantap sekali. Untuk pegangannya menggunakan pegangan dari bahan ABS. Extension valve juga udah ada. Mantap sekali. Setelan power udah ada di luar. Nah, kalau popper lipat bentuknya seperti ini, setelan powernya udah ada di luar. Nah, jadi mudah sekali, tinggal diputar-putar saja. Kalau putar ke kanan dia buat big game, kalau ke kiri buat small game. Tinggal teman-teman buruannya itu apa, buat kaki 4, kaki 2, kaki 3 kalau ada, ini bisa semua, kecuali untuk nembak ikan. Kalau passer ini bukan passer, kami gak sedia untuk passer ya teman. Ya, jadi kita ini lebih fokus ke dunia yang ke darat. Nah, daratan seperti ini mantap sekali. Oke teman-teman, untuk harganya ini dibanderol, harga promo sekarang masih free ongkir selama bulan puasa ini. Harganya promo masih 4 juta free ongkir, kecuali dua wilayah, Maluku sama Papua. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk senapan angin buat predator Malabar ini 4 juta bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam, sama STKS. Yang kemarin tanya, kemarin harganya 37 kok sekarang 4 juta mas? Kemarin 37 belum ongkir. Nah, sekarang 4 juta udah free ongkir. Jadi teman-teman simak video terbarunya ya teman-teman. Kalau saya ada kata-kata yang kurang enak di WA karena masih ada cekcok sedikit, kemarin harganya 17 kok sekarang udah 2 juta mas. Ya kemarin contohnya seperti Mosor dan 32 harganya 17 sekarang udah 2 juta karena 2 juta itu free ongkir. Nah, kalau yang pengen nambah full set tele sama pompa memang agak ditambahin dikit ongkirnya, soalnya beratnya itu nambah seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi kalau yang full set kita ada tambahin dikit. Nah, seperti itu, bukan pakai free ongkir. Kalau free ongkir, full set masih wilayah Jawa, kita kasih free ongkir. Seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali, yang full set di luar wilayah Jawa memang kita kenakan tambahan biaya 200 atau enggak di 300.000. Oke, mantap sekali ini dia. Senapan angin bocah predator Malabar sekarang udah ready banyak sekali. Jadi teman-teman langsung saja di WA nomor admin saya 123 saya yang pegang. Nah, yang pengen caranya gampang sekali, itu bisa pakai cara COD. COD bayar di tempat, syaratnya cuma foto KTP. Yang nggak berani foto KTP bisa dikenakan DP seikhlasnya. Nah, seperti itu, mau DP 100, 200, 500.000 semua bisa. Yang penting kalian ikhlas, kalian jujur, amanah, kita juga sama-sama amanah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang udah percaya sama saya, sudah bisa transfer langsung lunas. Ini nomor rekeningnya ada BCA, BRI, Mandiri, BSI. Nah, mantap sekali, pokoknya beli di CBA Saudara kita mempermudah. Nah, seperti itu. Oke teman-teman,
Ini dia stok predator malabar udah ready banyak sekali. Silakan langsung saja di check out sebelum barang kehabisan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih karena subscribemu adalah semangat bagi kami. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bisa, salam sudor dari Sevia Sudor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan lagi? Ingat Sevia Sudor.